memeriksa terdakwa tanpa didahului surat panggilan dengan memanfaatkan kondisi terdakwa yang sedang menjalani masa patsus atau penempatan khusus oleh Divpropam Polri. Perlu diketahui bahwa terdakwa baru berstatus sebagai tahanan penyidik pada tanggal 24 Oktober 2022. Artinya sebelum tanggal 24 Oktober 2022, seharusnya penyidik mengirimkan surat panggilan terlebih dahulu kepada terdakwa apabila akan dilakukan pemeriksaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 14, 15, 18 Oktober 2022 adalah tanpa dasar dan menyalahi prosedur. Di samping itu, terdakwa juga diberitakan ditangkap oleh Divpropam Polri. Padahal fakta yang sebenarnya adalah terdakwa dengan inisiatifnya sendirilah yang datang ke Mabes Polri untuk menghadapi pemeriksaan Divpropam Polri. Lebih lanjut, berita-berita disebutkan bahwa terdakwa seolah-olah positif menggunakan zat narkotika yang padahal tidak, walaupun akhirnya diralat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri. Namun berita tersebut sudah sangat cukup untuk membunuh karakter terdakwa. Hal-hal tersebut sebenarnya dapat ditengarai sebagai upaya-upaya menghancurkan karir terdakwa yang pada tanggal 10 Oktober 2022 sebenarnya terdakwa telah ditunjuk oleh Kapolri sebagai Kapolda Jawa Timur. Bahwa jika berbicara mengenai dakwaan yang disusun penuntut umum, yang mana disusun berdasarkan berkas penyidikan, justru ditemukan fakta hukum bahwa barang bukti narkotika tidak pernah ditemukan pada diri terdakwa. Namun terdakwa justru dipaksakan untuk dihadapkan dengan pasal-pasal penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan barang bukti yang jelas-jelas dimiliki oleh Dodi Prawira Negara dan Linda Puji Astuti alias Anita, sehingga cukup beralasan bagi terdakwa untuk mempertanyakan siapakah yang ingin menamatkan karir cemerlang terdakwa. Sekilas diuraikan karir dan prestasi terdakwa selama 30 tahun berdinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Satu, bahwa sebelumnya terdakwa adalah pengawal pribadi calon Presiden Joko Widodo dan ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang tentunya telah melalui proses seleksi dan profiling yang cukup ketat dan mendalam.